Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Yang dimuliakan seluruh jemaah, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan seterusnya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang tidak terhitung hebatnya, nikmat Islam serta nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Allah mengurniakan kita nikmat mempusakai peninggalan sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Tuan-tuan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kuliah zuhur yang lepas, kita sudah membahaskan dalam hadis yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang wahyu yang terjadi ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang terjadi ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai wahyu yang datang di dalam ja'at mithla faliki subhi, yang datang mimpi itu hampir-hampir dekat dengan waktu subuh. Antara syarah para ulama, mimpi yang paling benar ialah mimpi daripada fi jawfiril lail, daripada pertengahan malam sehinggalah hampir dengan waktu subuh. Ini antara mimpi-mimpi yang boleh ditakbirkan dengan mimpi yang betul lagi benar. Kalau orang tidur lepas subuh, ataupun tidur lepas zuhur, ataupun tidur lepas asar, ataupun tidur lepas maghrib, maka mimpi-mimpi ini tidak dapat ditafsirkan sebagaimana mimpi yang ditetapkan, dikatakan, diiakan oleh para ulama, mimpi daripada pertengahan malam
sehinggalah hampir dengan waktu subuh. Itulah mimpi-mimpi yang boleh kita takbirkan di dalam ilmu takbir mimpi. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul lagi persoalan. Sebagaimana yang saya sebutkan dalam kuliah yang lepas, bahawa 5 tahun sebelum dilantik secara rasmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagai nabi dan rasul, lantik umur dia 40 tahun. Bila turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka itulah tarikh permulaan rasminya nabi menjadi nabi dan rasul di kalangan para manusia dan jin. Soalnya timbul di dalam hadis yang kita bacakan dalam bulan yang lepas, nabi dia pergi berulang alik daripada gua Hira ke rumah dia, rumah dia ke gua Hira. Saat itu bukanlah umurnya 40 tahun, tetapi kata ulama umurnya saat itu 35 tahun. Sedangkan saat itu dia sudah didatangkan mimpi supaya dirinya berkhalwat di gua Hira. Quran tak turun lagi, tetapi suruh dia datang berkhalwat dirinya di gua Hira 5 tahun sebelum dilantik dia menjadi nabi dan rasul di kalangan para manusia dan jin. Cuma timbul persoalan, adakah sebelum umur 40 tahun itu dia merupakan nabi di kalangan malaikat ataupun di kalangan nabi dan rasul ataupun di sisi Allah? Maka di sana kata para ulama, umur dia 40 tahun itulah umur dirasmikan dia menjadi nabi dan rasul di kalangan manusia dan jin. Manakala sebelum itu dia tetap dipanggil dikira nabi dan rasul, tetapi di sisi Allah, di sisi nabi dan rasul dan di sisi para malaikat. Buktinya sebagaimana sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nabi dibedah dadanya sebanyak 3 kali. Sekali di waktu kecil, sekali sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, dan sekali ketika dia diangkat untuk melakukan Isra' wal Mi'raj. Dipanggil 3 kali. Sekali waktu kecil, sekali sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul, dan sekali ketika Isra' wal Mi'raj. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana ayat Quran yang wujud di dalam Quran, mesti ayat itu ada kaitan Allah dan Nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah menyatakan huwal awwalu wal akhiru wazahiru wal batinu. Allah itulah yang paling awal, Allah itulah yang paling akhir, Allah itulah yang zahir dan Allah itu yang batin. Maka ulama menyatakan bukan semata-mata Allah, maka huwal awwalu yang paling awal sebelum Allah jadikan jin, malaikat dan roh-roh yang lain, maka Allah jadikan ruh Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ruh Muhammad ni sudah ada walaupun tidak dizahirkan. Sehinggalah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis dalam hadis yang kita akan bacakan nanti akan bertemu dalam satu hadis yang Nabi sebut wa ana qasimun wallahu yu'ta, dan akulah orang yang membahagi-bahagikan kepada kamu semua dan Allah yang memberi. Siapa beri? Allah. Allah beri kepada siapa dulu? Aku, dan aku yang membahagi-bahagikan kepada kamu. Dan ulama memberitahu bahawa kita manusia semua takkan wujud di atas muka bumi ini semua dengan berkat Adam alaihi salam diampunkan dosa dengan bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Adam itu diasingkan Hawa dan Adam hampir 40 tahun dan dia memohon keampunan selama 40 tahun sehinggalah dia memohon keampunan dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afurun karimun tuhibbu afwa fa'fu anni bitawassuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon keampunan dengan bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah tanya, "Hai Adam, mana kamu tahu nama Muhammad ni?" Lalu kata Adam, "Bila kau buang aku daripada syurga,
di pintu syurga itu terletak tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Walaupun kita semua tahu hadis ni, tetapi kita tak tahu apa sebalik hadis ni. Maksudnya, walaupun hadis ni kita tahu tentang Adam dibuang daripada syurga dan hadis tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maksudnya kata para ulama, inilah maksudnya Muhammad itu rohnya sudah diciptakan oleh Allah, cuma jasadnya belum diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia, manusia, walaupun kita sebelum lahir di atas muka bumi ini, roh kita sudah ada ke belum? Sudah ada. Bila besok kita mati, roh kita mati tak? Tak mati. Roh kita tak mati. Yang mati itu hanya jasad sahaja, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan, daripada hadis ini, hari itu kita ambil syarah yang disebut oleh Dr. Zul Al-Bakri. Cuma hari ini kita mengambil syarah yang disebut oleh para ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian Nabi ini dia mengaji dengan malaikat. Logik akalnya kata ulama, bila kita mengaji dengan seorang manusia, lalu kita mengaji dengan tok guru kita, maka antara kita dengan tok guru kita mestilah mulia tok guru kita. Maka Nabi dia mengaji dengan malaikat, dia dengan malaikat, antara dia dengan malaikat, maka mulia lagi malaikat, mulia lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat itu pun sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat tahu dalam hadis ini bahawa nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain turut, orang kata, mengambil wahyu, belajar agama, semua sebelum membawa agama melalui Jibril alaihi salam. Dan kita habis di dalam hadis yang pertama dan kita masuk di dalam hadis yang kedua. Hadis yang kedua, qala Ibnu Shihabin. Qalu Ibnu Shihabin. Kalau dalam buku ni, kalau tuan-tuan tak tahulah, saya tak perasan eh, dalam tuan-tuan tengok dalam PDF ke apa ke, kalau dalam buku ni dikira hadis pertama, tapi dalam kitab Arab dia kira hadis yang kedua. Sebab tu kan saya pernah sebut dulu khilaf hadis ni. Ada ulama kata 297. Ada ulama kata 296. Ada ulama kata 300 hadis. Walaupun penyusunan hadis tak terkikir, tetapi nombor hadis yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, itu yang menjadi khilaf. Walaupun dalam buku ni kata masih hadis pertama, tetapi saya tetap merujuk dalam kitab Arab. Kitab Arab menyatakan hadis yang kedua. Wa qala Ibnu Shihabin wa akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi faqala fi hadithih baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari فإذا الملك الذي جاءني به راء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت دثروني دثروني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر وإلى قوله وذجر وذجر ذفحجر فحمي الوحي وتتابع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebab tu bila mana kita baca hadis, untuk kita nak mengelakkan diri kita daripada tersalah membaca hadis, maka kita diadabkan oleh para ulama menyebut أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia atau sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kita dalam membaca hadis. Dalam kita baca Quran kita kata sadaqallahul azim. Dalam baca hadis kita membacakan selain daripada sadaqah Rasulullah, kita menyatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak bahaskan lagi siapa dia Aisyah.
Jadi kita nak pergi pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua disebut Ibnu Asy-Syihab, dan telah dikhabarkan kepada aku, kepada Abu Salamah, wa akhbarana, dikhabarkan kepada kami Abdul Rahman, bahawa Jabir Ibnu Abdullah Al-Ansari. Saya pernah sebut hari itu, sebelum kita masuk dalam kitab ni, antara orang yang kuat menghafal hadis, salah seorang daripada nama dia ialah Abdullah, antara paling kuat. Yang lain hafal juga, tetapi yang paling kuat nama dia Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Antara orang yang paling kuat menghafal hadis ni. Jadi hadis yang kedua ni hadis yang diceritakan, dikhabarkan oleh Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawa dia menceritakan seterusnya baginda bersabda, bercerita tentang terputusnya wahyu. Okey tuan-tuan, timbul lagi persoalan. Sebab tu apa ni, hadis ni hadis kedua berkait dengan wahyu lagi. Bila turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min adak, Iqra wa rabbukal akram, maka terputus wahyu saat tu. Nampak? Dan Nabi tak bertemu dengan Jibril. Dua pandangan. Pandangan yang pertama, Nabi tak temu dengan Jibril 6 bulan, dan wahyu tak turun selama 6 bulan. Bila Nabi tak temu dengan Jibril 6 bulan, maksudnya wahyu tak turun 6 bulan. Pandangan yang kedua menyatakan Nabi terputus wahyu dan tak bertemu dengan Jibril selama 2 tahun. Nampak? 2 tahun tak tunggu. Sebab tu tempoh 2 tahun. Persoalan, kenapa sampai lama sangat 6 bulan? Ada kata 2 tahun. Jawapan dia nak menunjukkan wahyu ni bukan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tetap Nabi, Nabi kata tadi wahyu sampai, tadi wahyu sampai lagi, tadi wahyu sampai lagi, tadi wahyu sampai lagi, tapi tak. Wahyu ni sampai ke atas apa yang ditetapkan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu wahyu tak turun lama 6 bulan ada pandangan kata, dan setengah pandangan kata selama 2 tahun. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkata semasa bercerita tentang terputusnya wahyu. Itu wahyu lebih kurang 6 bulan ataupun 2 tahun. Seterusnya baginda bersabda, dalam percakapan itu sedang berlaku, aku masih berjalan-jalan, tiba-tiba kedengaran oleh suara dari langit, lalu aku angkatkan farafatu, aku angkatkan pandanganku, sekoyang-koyang malaikat datang kepadaku di Gua Hira itu sedang duduk di atas kursi yang terletak di antara langit dan bumi. Apa maksud sekoyang-koyang? Kalau kita tengok dalam kalimah yang dia guna, فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِهِ رَائِنْ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, seumpama kursi dia terhoyong ayang, tergantung-gantung antara langit dan bumi. Tuan-tuan ingat tak dulu? Ini kursi Jibril. Ingat tak dulu saya pernah cerita dengan tuan-tuan? Sahabat tanya kepada Nabi SAW. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, besar mana malaikat? Ingat tak dulu? Malaikat ni, Jibril ni, kepala dia langit ketujuh, kaki di bumi. Nampak? Hari ni kita temu hadis. Hadis ni cerita pasal kursi baru. Kursi, duduk. Kursi dia terkoyong-kayang, langit dan bumi. Lalu Nabi kata, kaki, kepala tujuh, langit ketujuh, kaki di bumi. Kan? Besar mana lagi ya Rasulullah? Kalau ada bahu dan cuping, daripada bahu ke cuping telinganya, mengambil perjalanan 1,000 tahun dunia kamu. Nampak? Ini Jibril alaihi salam. Sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sangat pelik satu benda yang kita pelik dengan logik akal kita, bila mana Nabi SAW dia naik ke langit. Kan? Kan Nabi Isra' wal Mi'raj tu kan? Ini kita, ya ke tak ya? Ya ke tak ya? Ya ke tak ya?
Jadi bila mana dia naik ke langit, kan Nabi naik bukan langit ketujuh je, sampai Sidratul Muntaha. Nampak? Nabi naik macam mana? Nabi pergi lepas Isyak, balik sebelum subuh. Sedangkan sebelum tu Nabi kata, kalau ada bahu dan cuping, kalau ada bahu cuping, 1000 tahun. Ni sekarang ni Nabi pergi lepas Isyak, balik sebelum subuh. Nampak? Itu tak boleh terima logik akal. Menyebabkan saat tu ramai yang murtad. Nampak? Maka sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kata ulama bahawa di sanalah ulama Allah Taala nak menunjukkan inilah perkara yang wujud dalam agama, ada benda yang kita boleh dengar sahaja tetapi tidak boleh dipikir dengan mata dan akal kita. Kan? Tak boleh fikir dengan mata akal kita. Buat kajian hebat mana pun tak jumpa juga. Maka inilah kehebatan yang luar daripada pemikiran manusia itu sendiri. Maka sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka terperanjatlah aku daripadanya. Ha, terperanjat. Maksudnya Nabi terperanjat. Tengok kursi, tengok langit, kursi dengan langit ni sama tinggi, terperanjat. Ulama kata, terperanjat ni adakah Nabi takut dengan malaikat? Maka jawapan dia bukan. Nabi tak takut dengan malaikat. Kalau kita mungkinlah kita takut dengan malaikat sebab kita terpegun, terperanjat besar sangat. Tapi Nabi tak takut dengan malaikat. Malaikat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapan dia, kata Nabi, kata para ulama, kata para ulama, maka kata Nabi, kata para ulama bahawa di sana nak menunjukkan terperanjatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan sebab Nabi terperanjat dengan bebanan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Bebanan. Sebab tu Quran kan Allah bagi tahu, walau anna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddia. Kalau Quran aku letak di atas muka bukit, percaya bukit. Tapi dak, Quran itu diletakkan di dalam dada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi pun pulang, maka dia minta pada keluarga dia, yakni Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni, selimutkan aku. Maka diturunkan ayat, wahai orang yang berselimut, bangunlah, maka berikanlah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan bersihkanlah pakaianmu dan perbuatan dosa dan menyembah berhala, dan tinggalkanlah surah Mudathir. Setelah itu maka turunlah wahyu dan datanglah berturut-turut. Okey. Inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dia? Bila turun, bila Nabi kan terputus wahyu kata tadi. Kan Nabi balik rumah, suruh Aisyah selimut. Bila tu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu terputus wahyu. Kata pandangan 6 bulan, kata pandangan 2 tahun. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok lama tak turun, lepas tu nak pergi apa ni, nak pergi ke Gua Hira, tiba-tiba nampak apa ni, kursi antara langit dan bumi, kursi Jibril. Nabi pulang, lalu wahyu turun, ya ayyuhal mudassir. Bila lepas turun wahyu ya ayyuhal mudassir ni, maka kata para ulama bahawa selepas itu wahyu turun, sentiasa turun, setelah mana lama tak turun, sehinggalah dalam dua keadaan di stopkan balik. Ada stop juga. Satu, ketiga mana? Yang pertama, selepasnya ada stop. Sekali tahun dipanggil tahun kesedihan. Tuan-tuan kena ingat, tahun kesedihan ni mula-mula siapa meninggal? Khadijah. Lepas tu Abu Talib. Lepas tu wahyu tak turun. Kemudian orang kafir kata, tengok Allah Ta'ala tak sayang kat kamu dah. Wahyu pun tak turun. Lalu Nabi pun bersedih. Lalu disebut dalam Quran, Allah ingatkan Nabi, alam yajid kayatiman fa'awa. Kamu tak sedar ke? Kamu tu yatim. Wa wajadaka dalan fahadah. Yang aku jaga kamu daripada orang yang duduk dengan kejahilan,
maka aku beri petunjuk. Nampak? Masa tu wahyu tak turun lama. Kemudian Allah turunkan dipanggil suratul ad-duha. Tu sekali. Ini ketika di Mekah. Sekali lepas Iqra. Tak turun lama. 6 bulan kata, 2 tahun kata. Lepas tu tak turun. Kemudian turun. Kemudian tak turun lagi. Tahun tu tahun kesedihan ketika di Mekah. Kemudian di Madinah ada sekali tak turun. Itu dipanggil cerita hadisul ifki. Yang menceritakan tentang, dalam nanti kita akan jumpa dalam hadis ini juga, menceritakan tentang Aisyah difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Kalau tuan-tuan tahu. Jadi, kan bila mana orang Madinah cerita Aisyah berzina dengan Safwan, Aisyah berzina dengan Safwan, sehingga kan Nabi tak tegur Aisyah, sehingga nak tunggu wahyu itu turun, hampir menunggu selama 40 hari. Nampak? Ini sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu hadisul ifki. Dan sekali lagi wahyu tak turun tentang menceritakan Ka'ab bin Ma, Ka'ab bin Malik. Ingat tak? Ka'ab bin Malik kan dalam hadis kunna ma'an Nabi SAW fi Ghazah. Faqala Rasulullah SAW inna bil madinati la rijalan masirtum wala masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul mar wa fi riwayatin illa sadikukum fil ajri. Menceritakan ada di kalangan yang tak dapat keluar perang, antara orang yang tak keluar perang, orang beriman tapi malas. Kan berapa lama wahyu Nabi nak tunggu keputusan wahyu turun? 40 hari juga. Nampak? Yang lain wahyu sentiasa turun. Bila ada masalah je turun. Bila ada masalah je turun. Bila ada masalah je turun. Mereka wahyu-wahyu yang Allah nak uji Nabi dan Allah nak denda para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Macam Allah nak uji Nabi ni, ni nak uji Nabi lah ni. Wahyu tak turun, menurut turun, lepas tu tak ada pula. 6 tahun, lepas tu 2 bulan, 6 bulan, 2 tahun. Ada ke tak ada ni, macam tak ada je ni, nak uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mati pula keluarga, lepas tu wahyu tak turun. Mana Allah tadi bersama aku, tiba-tiba tak ada pula. Nak uji Nabi. Kemudian Nabi SAW ditipu pula isterinya, difitnah, berzina pula. Nak tunggu pula wahyu, apa keputusan yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian sahabat pula tak nak keluar perang dengan Nabi, tunggu pula wahyu, apa hukuman yang akan ditetapkan oleh Ka'ab bin Malik. Murarah dan Hilal, tiga orang yang tak keluar perang tadi. Jadi sebab itu dah nak menceritakan pasal wahyu, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis tentang terjemahan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat siapa dia Aisyah radhiyallahu anha. Hari itu kita tak tengok lagi siapa dia Aisyah. Jadi kita Aisyah ni hadis yang pertama. Abdullah Jabir hadis yang kedua. Sekarang ni kita nak tengok biografi ringkasan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dipanggil Ummul Mukminin. Aisyah dipanggil, gelaran dia Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, ibu bagi orang mukmin. Ibu bagi orang mukmin hanya dibolehkan ke atas isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Ayah dia, nama ayah dia Abdullah Quhafah. Digelar ayah dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Digelar Ummu Abdullah, selain digelar dia Ummul Mukminin, digelar dia juga Ummu Abdullah. Kerana iaitu anak saudaranya yang bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, biasa dengar tak? Nama Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair. Itu anak saudara Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi digelar juga Aisyah ni Ummu Abdullah. Lahir di kota Mekah Al-Mukarramah. Berusia 6 tahun lalu nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah tak duduk terus. Bila umur dia 9 tahun, sekali dikatakan sekali dia datang haid, lalu terus duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Nabi bukan duduk di Mekah, tetapi selepas hijratul Rasul, Nabi
berhijrah ke Madinah. Dah 2 tahun Nabi duduk di Madinah, barulah Aisyah radhiyallahu anha duduk dengan Nabi ketika tahun yang kedua hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi wafat umur 63 tahun. Kan? Nabi wafat umur 63 tahun. Masa Nabi wafat, Aisyah ni umur dia 18 tahun. 18 tahun ni tuan-tuan, orang tengah tunggu result SPM lah. Kan? 18 tahun. Dan beliau hidup selepas itu selama 40 tahun. 40 tahun menjanda tuan-tuan. Ha, 40 tahun. Sebab saya pernah sebut dulu bahawa isteri Nabi, dia Nabi wafat, dia tak boleh kahwin, tak boleh kahwin lain. Ha, kalau Nabi cerai hidup-hidup, dia nak kahwin lain, dia punya pasal lah. Tapi kalau dia cerai mati, Nabi wafat, dia nak kahwin lain, maka tak boleh. Kerana itulah suaminya, suami yang terbaik dunia dan akhirat. Timbul pula persoalan. Kalau isteri dia dah kahwin, dia dah, dia meninggal dunia, katakan isteri dia kahwin lain, kata. Bila isteri dia kahwin lain, isteri dia akan bersama dengan siapa dekat masa nanti? Dua pandangan. Pandangan yang pertama, isteri dia akan bersama dengan suami yang soleh. Yang paling soleh. Antara suami pertama dengan suami kedua, mana lagi soleh? Maka jawapan dia kata suami yang pertama lagi soleh. Maka dia akan bersama dengan suami yang pertama. Setengah pandangan menyatakan dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Katakan kalau dia kahwin 3 kali, kata suami pertama, kedua, ketiga, dengan mana nak bersama? Kata ada setengah ulama kata juga dengan suami yang terakhir dia akan bersama di mahsyar. Timbul lagi persoalan, tak bergaduh ke nanti di mahsyar? Nampak? Dia pergi suami tu, pergi suami ni, agak bergaduh tak? Ha, tak bergaduh, tak bertumbuk pun. Sebab saat tu Allah Ta'ala tarik sifat hasad dan dengki. Nampak? Macam orang perempuan tanya lah, orang lelaki ada bidadari, orang perempuan ada apa? Ha. Orang lelaki ada bidadari, orang perempuan ada apa? Tak cemburu ke isteri agak-agak? Ha, tak ada sifat cemburu saat tu. Bahkan isteri-isteri yang solehah merupakan ketua bidadari syurga. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah seorang isteri Rasulullah SAW yang faqih, alim dan merupakan rujukan bagi orang-orang perempuan Madinah Al-Munawwarah. Saya rasa saya pernah sebut dulu dan saya pernah sebut dekat surau Haji Wan bahawa orang perempuan kalau ada masalah secara peribadi, nak personal, dia mesti cari guru perempuan. Sebagaimana Aisyah, orang ada masalah perempuan, dia akan rujuk dengan Aisyah. Melainkan Nabi bersama dengan ramai perempuan, dengan majlis ilmu yang ramai, lalu perempuan soal Nabi, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau one by one, seorang demi seorang, maka itu tak dibenarkan dalam agama. Walaupun dia seorang ustaz, dan perempuan tu ada masalah, dia tak benarkan. Telefon ustaz, saya ada masalah, boleh jumpa kat kedai mamak ke mana-mana? Ah, tak bayar, kau balik rumah. Nampak? Ah, tak bayar. Ah, kalau dia nak temu boleh, syarat dia guru perempuan. Sama juga, kita tak ada kat rumah. Dengar, ada berlaku eh. Kita tak ada kat rumah. Isteri kita jemput guru lelaki mengajar Quran di rumah. Itu tak boleh. Itu haram hukum dia. Ah, kalau nak mengaji Quran juga boleh. Saya bawa ustaz. Yang ustaz tu bukan mengajar saya je dekat rumah ni, tapi dia mengajar kawan-kawan saya hampir 20 orang yang duduk di rumah ni. Ha, itu dibenarkan. Tapi kalau isteri dia seorang je, tak benar. Berlaku ada dekat Petaling Jaya. Siapa mengajar ni? Ada ustaz tu. Dia mengajar pukul apa? Pukul 3. Hantar kat mana? Saya dekat tempat kerja. Dekat rumah ni siapa? Anak saya umur 2 tahun dengan ustaz tu. Beres selalu. Nampak? Ha, stopkan. Itu tak boleh. Itu fitnah. Tak dibenarkan dalam hukum, dia haram. Walaupun disangkakan betul, tapi itu disalah, bercanggah dengan perkara agama. Kemudian salah seorang isteri Rasulullah SAW yang faqih alim, yang meriwayatkan sebanyak 1210 hadis. 1210 hadis yang sahih. Hari itu kita sebut hadis sahih ni 7258 hadis. Daripada 7,258 hadis, Aisyah meriwayatkan sebanyak
1210 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha, dia meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah dan disembahyangkan. Yang menjadi imam kepada Abu Hurairah ialah apa, yang menjadi imam kepada Aisyah ialah Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebab Abu Hurairah merupakan salah seorang yang saya sebut hari itu, salah seorang yang merupakan sahabat yang kuat menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Okey. Itu baru cerita biografi tentang perawi hadis. Sekarang ni kita tengok pula fiqh hadis. Fiqh hadis. Maksudnya kesimpulan daripada hadis yang kita baca tadi. Fiqh hadis, yang pertama kata para ulama, mimpi yang benar ianya adalah permulaan wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi yang benar bahawa sebelum datangnya Iqra itu, benda yang mula-mula datang dalam kehidupan Nabi, wahyu yang datang ialah mimpi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut mithla faliki subhi, mimpi yang hampir dengan dekat dengan waktu subuh. Yang kedua, wahyu dicampakkan oleh malaikat ke dalam fikiran dan hati baginda tanpa melihat malaikat. Dicampakkan dalam fikiran, satu, Nabi tengah-tengah duduk, dicampakkan wahyu tu, terus Nabi boleh baca Quran. Yang kedua, letak dalam hati. Sebab itu pernah, kalau tuan-tuan ingat, saya pernah sebut dulu, Nabi dia tidak menghafal Quran, tetapi Quran itu diletakkan di dalam dada, di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi dengan duduk dengan sahabat, wahyu turun. Adakah malaikat panggil, ya Rasulullah, ta'ala mari sini nak bagi tahu ayat Quran? Tak. Tengah-tengah duduk, tengah-tengah bersama sahabat, lalu dicampakkan wahyu, letak dalam pemikiran Nabi. Ataupun wahyu kalau Nabi sedang tidur, wahyu itu diletakkan di dalam dada Muhammad SAW. Itu beza Nabi dengan kita. Sesungguhnya roh Al-Quds meniupkan dalam hatiku bahawa setiap jiwa tidak akan mati melainkan setelah disempurnakan rezekinya. Nampak? Apa maksud kata para ulama? Maksudnya sentiasa ditiupkan wahyu itu. Ditiupkan wahyu itu sehinggalah disempurnakan semua wahyu. Wahyu ni pun rezeki. Sehingga disempurnakan rezeki wahyu ni, maka matilah manusia tadi. Nampak? Yang ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, sebab itu antara di sini juga ulama kata, bila mana matinya manusia, kenapa mati ni? Sakit jantung. Kenapa mati ni? Kencing manis. Kenapa mati ni? Tak ada sakit apa-apa. Pergi ke klinik, lepas tu balik meninggal dunia. Itu sabab musabab. Tetapi daripada segi hakikatnya, kenapa mati? Kerana rezeki subsidi yang ditentukan oleh Allah sudah habis. Itu maksud dia. Umur sudah habis. Rezeki hidup, rezeki makan, rezeki minum, rezeki bernafas sudah habis. Walaupun dia tak sakit, dia tak ada apa-apa, bila dah habis rezeki, tak tahu. Nampak? Sebab tu antara rezeki ni, jangan nampak duit. Wahai Allah, kurniakan aku rezeki umur yang diberkati olehmu, wahai Allah. Nampak? Maka bertakwalah kamu kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang baik. Jangan disebabkan kelewatan rezekimu, maka sanggup mencari dengan menderkai Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, malaikat menjelma kepada Rasulullah seorang rupa lelaki. Okey. Kata ulama bahawa malaikat ni, dia kalau nak menjelma di kalangan manusia, dia akan menjelma sebagai seorang lelaki. Dia takkan menjelma sebagai seorang perempuan. Nampak? Buktinya, sebelum dilantik Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul secara rasmi, bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu, semua dia punya umat sebelum dia meninggal dunia akan didatangi Izrail dalam keadaan menyerupai sebagai seorang lelaki. Nampak? Macam saya pernah cerita dengan tuan-tuan, Musa mati. Ingat tak saya cerita itu? Kan? Ada tak cerita? Ada ni. Tak ada pula. Ada ke tak ada? Ada lagi? Tak ada. Kan Musa kan? Musa. Bila mana dia nak mati kan?
bila mana Musa ni nak matikan Israel datang. Ya Musa, aku nak cabut nyawa kau. Cabut daripada mana? Daripada mulut. Kata Musa, tak boleh. Sebab aku ni sentiasa bercakap dengan Allah. Aku ni bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, dalam Quran sebut. Dan Musa ini bercakap dengan Allah. Kata malaikat Israel, tak apalah, aku cabut daripada kepala. Pun tak boleh. Sebab kepala aku memikirkan perkara agama. Kata Israel, tak apalah, aku cabut daripada kaki. Kaki pun tak boleh, kata Musa. Sebab kaki aku berjalan untuk kerja dakwah. Kata Israel, nak cabut daripada mana ni? Lalu Israel pun bertemu dengan Allah. Lalu Allah kata, wahai Israel, tulislah di tapak tanganmu, letaklah tulisan Allah dan Musa. Lalu Musa tengok je kalimah ni, Allah dan Musa, matilah Musa. Nampak? Ha. Ha. Orang kata, malaikat mana ada tangan? Masa tu malaikat menyerupai sebagai seorang manusia. Keempat, malaikat datang kepadanya seperti gemersik bunyi loceng. Inilah perkara, cara yang paling berat terasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara benda wahyu ni datang dengan bunyi loceng. Bunyi loceng macam mana? Kita tak tahu bagaimana sidang jemaah yang dimuliakan. Malaikat datang ikut pintu mana? Dipanggil Babu Jibril. Sebab itu kalau tuan-tuan lalu depan makam Nabi SAW, makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. Kalau tuan-tuan ke Madinah kan, ni katakan ni makam. Sebelah ni, apa ni laluan, sebelah ni dinding. Tuan-tuan tengok atas tu ada tingkap terbuka. Itu bukan tingkap tuan-tuan. Itu dipanggil Babu Jibril, pintu Jibril. Sehingga hari ni orang tak tutup pintu tu. Kenapa? Itulah pintu yang mana Jibril nak bawa wahyu kepada Nabi, dia akan lalu pintu tu. Dia turun melalui situ. Maka pintu tu sehingga hari ni dia tak tutup. Kenapa? Pintu itulah dilalui Jibril alaihissalam mendatangkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima, baginda melihat malaikat dalam rupa yang asal. Malaikat mewahyukan rupa asal sebagaimana tadi. Tengok dia punya kursi je, langit. Kursi malaikat je. Dia punya ni di langit, dia punya ni apa ni bawah ni di bumi. Besarnya malaikat. Dia tu bawa kursi je. Tak kira malaikat lagi. Yang keenam, Allah sendiri mewahyukan kepadanya, iaitu baginda berada di atas semua lapisan langit semasa Isra' dan Mi'raj. Ha? Maksudnya wahyu ni tak semestinya dengan malaikat, tapi wahyu ada juga Allah terus kepada Nabi seumpama wahyu wahyu salat. Yang ketujuh, Allah berbicara dengannya tanpa perantaraan malaikat. Maksudnya dalam Isra Mi'raj ni Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi tanpa perantaraan malaikat. Bahkan malaikat pun tak mampu naik kepada Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril hanya mampu sampai langit yang ketujuh yang dipanggil Baitul Ma'mur. Tetapi malaikat tak mampu naik kepada Sidratul Muntaha, melainkan yang naik Sidratul Muntaha ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kelapan, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya berhadapan tanpa sebarang hijab. Ini adalah persoalan khilafiyah dan persoalan salaf dan khalaf. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit daripada fiqh hadis. Dan insya-Allah di dalam kuliah akan datang kita akan membahaskan kitabul iman. Iman, yakni kitabul iman, iman mempercayai apa yang datang daripada wahyu. Sebab tu susunan ulama, mula-mula wahyu, habis wahyu didatangkan dengan iman. Tahu Nabi tu wahyu, tahu, tapi kena timbul perkara yang kedua dipanggil iman. Nampak? Jadi sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iman benda yang kita apa ni tak nampak keimanan seorang. Pernah saya sebut dulu, iman orang tak tahu kita punya iman macam mana. Islam orang tahu. Sebab itu iman batin, Islam zahir, Islam jasad, iman ruh. Ingin tahu. Tuan-tuan, malaikat dia beriman. Siapa Islam? Islam ni orang yang beramal dengan seluruh kitab yang diturunkan. Nampak? Itu dia panggil Islam. Siapa Islam? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Kenapa semua dipanggil Islam? Kerana mereka ada kitab-kitab yang ditentukan.
mereka yang beramal dengan kitab ni dipanggil salamah sejahtera. Manakala orang yang ditetapkan dengan kitab ini, maka ini dipanggil Islam. Islam ni zahir. Manakala malaikat, dia beriman dan dia roh. Sebab tu Quran diturun tak kepada malaikat? Jawapan dia tidak. Quran ni tak diwajibkan kepada malaikat. Quran ni wajib kepada siapa? Manusia dan jin. Manusia dan jin sahaja. Malaikat puasa tak? Dia tak ada istilah puasa. Sebab dia tak makan dan tak minum. Malaikat dia tidak ada erti sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Tak ada. Bayar zakat tak ada. Semuanya sebab ditentukan dia ada tugas-tugas yang tertentu. Sebab itu malaikat dipanggil orang yang bekerja dengan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ada malaikat, pernah saya sebut dulu, kerja dia hanya mencabut nyawa je. Dia takkan kacau kerja orang lain. Cabut nyawa je kerja. Orang ada orang report, Israel tak buat kerja hari ni, dia buat kerja orang lain. Tak ada, nampak? Dia akan buat kerja dia je. Dia takkan ganggu kerja orang lain. Itu malaikat. Ada malaikat kerja dia tawaf. Buktinya Nabi menyebut, malaikat yang duduk di Baitul Makmur, langit yang ketujuh tu, hanya kerja tawaf je. Ada malaikat kerja dia rokok saja. Ada malaikat kerja dia sujud saja. Ada malaikat kerja dia iktidal saja. Ada malaikat kerja zikir je. Sebab itu malaikat, sebab itulah kalau semua manusia dan jin tak nak menyembah Allah, Allah Ta'ala tetap dengan kerajaan dia, kerana kerajaan yang dilantik tadi ialah malaikat. Maka sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itu kita akan masuk dalam tajuk yang kedua akan datang, Kitabul Iman. Kitabul Iman yang kita akan baca dalam hadis yang ketiga, yang mana hadis yang akan diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Saya buka soalan, kalau ada buka ada soalan. Ada 6 minit lagi. Kalau ada soalan, kita timbulkan soalan. Ada soalan eh? Ada soalan tak? Sila tuan. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masalah ini masalah khilaf. Ada orang kata Nabi hanya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui hanya dengan perantaraan. Dan setengah menyatakan bertemu dengan Allah tanpa hijab. Khilaf di kalangan ulama. Dan sekiranya bertemu, hanya yang bertemu itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Musa. Musa nak melihat zat Allah. Lalu Allah kata tak boleh Musa, tak boleh. Lalu Allah kata kalau nak tengok sangat, okey, aku beri cahaya. Allah beri satu je cahaya, lalu meletup Bukit Tur Sina di Mesir. Sehingga hari ini kalau tuan-tuan ke Mesir, Bukit Tur Sina tak ditumbuhi sebarang daun dan pokok. Kerana apa? Kerana sebab Musa nak minta tengok zat Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tak bagi, dia nak tengok juga. Allah kata, baik aku bagi cahaya saja. Cahaya tu pun kata ulama hanya 1% saja. Itu pun meletup Bukit Tur Sina. Nak menunjukkan berbanding dengan nabi-nabi yang lain, hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia boleh naik sampai Sidratul Muntaha. Ada soalan lain tuan-tuan? 3 minit lagi. Kalau tak ada soalan, saya akan bagi satu surat. Ya, mana surat yang hari tu tuan-tuan ingat tak? Masa tu arwah yang menguruskan benda ni kan, pasal program khatam Quran di Mekah Al-Mukarramah. Biasa saya email. Jadi apa ni, saya tak pasal saya email ke tak. Saya tak email kan? Cuma pada tengah hari ni saya nak maklumkan bahawa surat daripada pengesahan pihak pelajar yang tuan-tuan sertai program khatam Quran di Mekah Al-Mukarramah pada 25
26 Ramadan, 27, 28, 29 Ramadan. Dan surat ini surat daripada pihak pelajar dan dia beri gambar-gambar program yang berlangsung di Makkah Al-Mukarramah. Dan surat ni apa boleh tanpa siapa saya bagi kepada Ajiwan lah eh. Ajiwan. Oh bagi Osri, bagi kepada Timothy, bagi Sepul. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuliah bulanan minggu depan, bulan depan ialah minggu ketiga kan. Kalau tak silap saya jatuh pada bulan sorry. Ketiga 2, 9, 16. Maka 16 tu kuliah bulanan depan kita cuti dulu eh. Sebab saya tak ada, sebab saya nak mengerjakan umrah. Jadi kita cuti dulu untuk bulan depan dan insya-Allah kita akan sambung selepas daripada saya balik daripada umrah daripada bulan 3 insya-Allah. Eh? Saya pergi 13 Februari dan saya balik pada 25 Februari. 13 Februari Jumaat malam Sabtu. Kan? 13, 14, 15, 16 patutnya jadual. Jadual tak ada. Jadi kita tangguhkan bulan depan, bulan 3. Dan sekiranya kalau ada kosong sebelum tu, kalau ada tarikh kosong sebelum tu, sebelum 13 tu, maklum. Kalau tak ada, kita temu bulan 3 insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.